سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami berikan kepada Musa kitab, yakni kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel, dengan firman, janganlah kalian mengambil penolong selain aku, di mana mereka menyerahkan semua perkara mereka kepadanya. Menurut suatu kiraat lafal Tathahidzu dibaca Yathahidzu dengan versi ungkapan iltifat, dan huruf An adalah Zaidah, sedangkan makna Al-Kaul diperkirakan keberadaannya. Yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh di dalam bahtera. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur kepada kami dan selalu memuji dalam semua sepak terjangnya. Dan telah kami tetapkan, telah kami wahyukan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, yaitu kitab Taurat. Sesungguhnya kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini, di negeri Syam dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Dua kali dan pasti kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Kalian akan menimbulkan kelaliman yang besar. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال Maka apabila datang saat hukuman bagi yang pertama dari keduanya, kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepada kalian hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, orang-orang yang kuat dalam 172 berperang dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Lalu mereka merajalela, mereka mengejar-ngejar kalian, di kampung-kampung, di perkampungan kalian untuk membunuh kalian dan menawan kalian, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana, dan memang mereka benar membunuh Nabi Zakaria. Maka Allah mengirimkan Jalut dan tentara-tentaranya untuk menghukum mereka, akhirnya Jalut dapat membunuh mereka dan menawan anak-anak mereka serta memporak-porandakan Baitul Maqdis. Kemudian kami berikan kepada kalian giliran, kesempatan dan kemenangan, untuk mengalahkan mereka kembali, sesudah selang 100 tahun yang terakhir dengan terbunuhnya Jalut, dan kami membantu kalian dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami jadikan kalian kelompok yang lebih besar, keluarga yang besar. In ahsantum ahsantum li anfusikum. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
الْبَاطِلِ يَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Kemudian kami katakan, jika kalian berbuat baik, dengan mengerjakan ketaatan, berarti kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri, karena sesungguhnya pahala kebaikan itu untuk diri kalian sendiri, dan jika kalian berbuat jahat, dengan menimbulkan kerusakan, maka kejahatan itu bagi diri kalian sendiri, sebagai pembalasan atas kejahatan kalian. Dan apabila datang saat hukuman, bagi kejahatan yang kedua, maka kami kembali mengutus mereka, untuk menyuramkan muka-muka kalian, untuk membuat kalian sedih karena terbunuh dan tertawan hingga pengaruh kesedihan itu dapat terbaca dari roman muka kalian, dan mereka masuk ke dalam masjid, yakni Baitul Maqdis untuk menghancurkannya. Sebagaimana musuh-musuh kalian memasukinya, dan menghancurkannya, pada kali pertama dan untuk menghancurkan, untuk mengadakan pembinasaan, terhadap apa saja yang mereka kuasai, yang dapat mereka kalahkan, dengan penghancuran habis-habisan, dengan pembinasaan yang sehabis-habisnya. Ternyata mereka melakukan kerusakan untuk kedua kalinya, yaitu dengan membunuh Nabi Yahya. Maka Allah mengirimkan untuk membinasakan mereka Raja Buhtanasyar. Raja Buhtanasyar akhirnya membunuh ribuan orang dari kalangan mereka dan menahan anak cucu mereka serta memporak-porandakan Baitul Maqdis. الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Dan membawa berita bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan, kami persiapkan bagi mereka azab yang pedih, yang menyakitkan, yaitu neraka. Dan manusia mendoa untuk kejahatan terhadap dirinya dan keluarganya jika ia menggerutu, sebagaimana ia mendoa, sebagaimana ia berdoa untuk dirinya sendiri, untuk kebaikan. Dan adalah manusia, yang dimaksud adalah jenisnya, bersifat tergesa-gesa, di dalam mendoakan dirinya tanpa memikirkan lebih lanjut akan akibatnya. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, yang kedua-duanya menunjukkan kekuasaan kami, lalu kami hapuskan tanda malam, kami tutup cahayanya dengan kegelapan malam hari supaya kalian tenang berada di dalamnya, idafat di sini menunjukkan makna bayan, dan kami jadikan tanda siang itu terang, seseorang dapat melihat berkat adanya cahaya, agar kalian mencari, pada siang hari,
karunia dari Rab kalian, dengan berusaha, dan supaya kalian mengetahui, melalui malam dan siang hari itu. Bilangan tahun-tahun dan perhitungan, waktu-waktu. Dan segala sesuatu, yang diperlukan, telah kami terangkan dengan jelas, artinya kami telah menjelaskannya secara rinci. وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, artinya dia telah membawa amal perbuatannya sendiri. Pada lehernya, lafal ini disebutkan secara khusus mengingat lafal ini menunjukkan pengertian tetap yang paling akurat. Dan sehubungan dengan pengertian ini Mujahid telah berkata, bahwa tiada seorang anak pun yang dilahirkan melainkan pada lehernya telah ada suatu lembaran yang tertulis di dalamnya apakah ia celaka atau bahagia. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab, yang tertulis di dalamnya semua amal perbuatannya, yang dijumpainya terbuka, kedua lafal ini menjadi sifat daripada lafal kitaban. Dan dikatakan kepadanya, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisab terhadapmu, menjadi penghisab sendiri. وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, yakni orang-orang kaya yang dimaksud para pemimpinnya, yaitu untuk taat kepada kami melalui lisan rasul-rasul kami, tetapi mereka melakukan kefasikan di negeri itu, maka menyimpanglah mereka dari perintah kami. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan kami, azab kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, artinya kami binasakan negeri itu dengan membinasakan penduduknya serta menghancurkan negerinya. Dan sudah berapa banyak, telah banyak, kami binasakan umat-umat, bangsa-bangsa, sesudah Nuh. Dan cukuplah Rabbmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya, dia mengetahui dosa-dosa mereka yang tersembunyi dan dosa-dosa mereka yang terang-terangan. Lafal bidzunubi berta'aluk kepada lafal habiran dan basyiran.